Suaranya dihilangkan dari dulu, kita akan mulai sebentar lagi. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah buat perayaan mereka mendengar bunyi dan kakuan alam yang berjalan-jalan dari
siapa kan yang mengetahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang bukan engkau makan itu? Lalu firman-Nya pada manusia itu, karena kau meninggalkan Tuhan sendiri dan makan dari buah pohon yang telah diperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sekeliling itu, selang kuping dan rumah kuli yang akan dihasilkannya bagimu. Dan dalam berpuluh yang berapa lama cari makanan sampai kau kembali dari ambil dan inilah tandanya bagimu, kamu akan hidup baik seorang bayi dan terbaring di dalam karungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa di surga yang kami kasihi, yang terlebih dahulu sudah mengasihi kami dan bahkan menganugerahkan harta terbesar, harta terkaya yang termahal bahkan tak terhingga di dalam kasih-Mu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami di tengah perayaan dan sukacita kami atas kasih Tuhan bersama-sama dengan relawan Horas Ganjar Mahfud. Di sini kami bersama-sama merasakan kasih Tuhan dan juga sekarang kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau juga yang bekerja di antara kami yang sudah hadir di sini. Biarlah kiranya Engkau berbicara kepada tiap-tiap kami. Damai sejahtera-Mu menyertai kami. Biarlah semua ini terjadi bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa memuliakan Allah. Melakukan apapun. Jadi kalau minum, minumlah untuk kemuliaan Allah. Kalau makan, makan untuk kemuliaan Allah. Makanya jangan kemuliaan. Karena kreasi manusia, metabolisme manusia, jangan kemuliaan. Cukup aja, amin. Cukup saja. Kalau pekerjaan kan bodinya tak kuat untuk mengolah, maka harus untuk dia ngomong, bicara, berkomunikasi, berrelasi, bekerja, berteman, apapun yang tujuannya untuk memuliakan Allah. Itu boleh juga. Jangan menuju pertemuan kembali dengan sebetulnya. Jangan nyatanya Yesus dan dia adalah kebenaran. Yesus di situ juga menang. Karena dia memberitakan firman dan dirinya adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman, dia adalah kebenaran. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di dalam diri Yesus, tidak ada kejahatan di dalam diri Yesus. Dia adalah kudus, dia adalah suci, dan dia adalah kehidupan. Dia adalah kehidupan, di dalam dia ada hidup. Nah, kenapa dikatakan kebenaran pasti benar? Karena Allah itu kebenaran. Amin, Bapak. Dan Allah pasti menghendaki kebenaran. Sudah pasti, amin. Ya, dan saya ajak Bapak Ibu menjadikan tema lagu kita, tema ibadah kenapa kita, kemuliaan bagi Allah di tempat kita. Anak putra dan dikatakan lambang pemerintah ada di atas bambu. Namanya disebut penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja Damai. Bayangkan saudara. Coba Bapak Ibu dan saudara pikirkan. Seorang anak, seorang putra, tetapi dia sebetulnya dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Perspektif saudara tentang Yesus itu harus jelas. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, bukan untuk manusia yang menjadi Allah. Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Yesus tidak pernah menjadi Allah. Seperti orang yang saya. Boleh bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang sudah sekalian, suatu kehormatan saya akan berpartisipasi dalam acara saat ini. Mari mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala sejenak, menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengantarkan doa-doa dari kepada Tuhan. Mari kita ini sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, berjuta alasan dari kami untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur
untuk menjalani hidup-Mu. Hari ini kami bersyukur atas ajaran saat kita dan perjalanan ini, bahwa perkumpulan kami melawan raja kolas dan darat makhluk beserta semua anggota keluarga undangan yang hadir dapat berkumpul tempat ini untuk merayakan Natal bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas keberkatan-Mu yang telah mengutus Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi penebus kami umat-Mu yang senang dan selalu berdosa. Perayaan Natal telah dan akan selalu memberikan kami harapan, kegembiraan, kedamaian, dan iman yang semakin teguh akan kehidupan kekal dalam surga bersama. Lewat berkat-Mu kami hidup dan menjawab tugas dan panggilan-Mu untuk mewakilkan bagaimana Engkau mengasihi kami. Kini dengan hati bersyukur kami membawa kesetiaan dalam diri kami kepada. Bapak Agus Pak
namanya Yesus, Juru Selamat terhadap dunia. Kita
kepemimpinannya kita tidak salah pilih, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Amin. Amin. Aminnya pakai edit. Amin. Amin. Saya selalu suka kalau acara Natal gini, biasanya Bapak Ibu sekalian kita semua penuh sukacita. Penuh sukacita, boleh ini kami. Perkenalkan nama saya Wacu Mekel. Mekelnya itu kata orang Batak bisa berarti ketawa. Gitu ya? Maka itu saya selalu ketawa. Ada pula di sini teman-teman saya, Pak Mora, Pak Hari, Habib Z, dan semua yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita mau nyanyi sebuah lagu, lagu yang semangat. Tapi jangan lupa juga, bagaimana kalau kita sama-sama berdiri biar tambah semangat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir dan Dia punya misi besar untuk mati dan bangkit juga buat orang-orang yang percaya, agar supaya kita semua tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi menjadi pelayan bagi sesama kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Sebab ada tertulis, Kristus telah mati agar semua yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Thank you.
pulang, saya nggak jadi mati. Kalau saudara tanya, saya bertobat? Enggak, saya kembali ke kehidupan lama saya mati ugal-ugalan. Kemudian tahun 2010, saya diproses lagi sama Tuhan, saya berfokus lagi yang kedua, saya tinggal punya umur 8 bulan katanya. Dan disitu saya mulai bilang sama Tuhan, okelah, kalau memang ini sudah saatnya, mari kita jadikan perjalanan ini menyenangkan ya Tuhan. Jadi tahun 2010 sampai hari ini, saya memang menyenangkan hidup saya itu hanya sama Tuhan. 2010, saya akhirnya membangkrutkan diri saya. Saya berikan semua harta saya. Saya cuma sisain waktu itu uang buat 1 tahun. Jadi 8 bulan hidup dan 4 bulan buat pengangguran. Supaya terlihat berarti. Ternyata setelah 8 bulan saya jadi meninggal, udah bangkrut gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan ini mau ngapain? Saya udah bangkrut, mati juga gak jalan. Nah saudara, waktu akhirnya di tahun 2010 itu, saya berkenalan dengan satu teolog dan juga hamba Tuhan dari Skotlandia. Dari Skotlandia namanya John Knox. John Knox itu dia punya doa yang sangat menakutkan bagi pemerintahan Skotlandia pada waktu itu. Doanya katanya cuma ngomong begini, Tuhan, katanya bring me Scotland or I die. Setelah saya berkenalan dengan sosok itu, saya juga mulai sok-sokan sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, beri Indonesia or I die. Saya bilang gitu. Ya kan saya pikir berdoa bebas dong. Kan gak dikasih Indonesia pun kan saya mati juga. Kan udah dipolis gitu kan. Ya, tiga dokter yang memolis saya waktu itu karena saya agak operasi hati. Dan saya punya kecenderungan untuk bunuh diri per 6 jam. Jadi saya pikir waktu itu saya sok-sokan aja dengan doa saya waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, saya naik kepada doa dan saya mulai bilang waktu itu Premi Indonesia for a time. Saya ingat banget itu dimulai dari tahun 2017 sudah. Saya 2016. 2016 ketika saya terus masuk kepada doa, saya jemaat GBI, saya jemaat GBI. Ketika saya masuk kepada doa, saya mulai berpuasa. Saya terus doa paling itu yang Premi Indonesia orang yang terus saya bilang, saya perkatakan doa ya Bes, saya mohon diberkati berlimpah dari pengurus daerah apapun itu. 2018 akhir sebuah partai besar, maksudnya nggak tahu ya, disebutin nggak ya, nggak ada juga di sini. Karena itu tiba-tiba menyalahkan saya, kemudian saya diminta untuk berkarir di sana. Saya mulai berkarir sampai kali ini, dan saya mulai membukakan pintu-pintu diberkati berlimpah dengan rasa percaya. Hari ini saya masih dianiaya karena dianiaya. Maksudnya saya juga diserang ya kok pendeta. Saya hari ini juga sudah pendeta dan juga sudah dianiaya Tuhan secara full. Saya diserang hari ini bilang pendeta pun politik gitu ya. Sebenarnya salah, saya adalah orang yang berpolitik. Kemudian ditarik sama Tuhan untuk menjadi mandanya. Jadi hari ini saudara, saya gak akan menerima tekanan, tapi saya percaya hari ini kalau saya belum selesai, kalau saya belum meninggal, itu Tuhan punya rencana buat saya, buat bangsa. Hari ini saya ingat itu ada di Mika 6 ayat 8. Hari yang ketika Tuhan panggil saya, yang Tuhan tuntut itu sebetulnya ada 3. Yang pertama berlaku hari ini, Mika 6 ayat 8. Itu yang saya pegang untuk perjuangan saya hari ini, untuk daerah saya, untuk gereja saya, untuk orang percaya yang ada di daerah saya. Mika 6 ayat 8 itu saya akan dituntut nantinya ketika saya menghadap Tuhan ada 3 setidaknya. Yang pertama berlaku adil, yang kedua mencintai kesetiaan, dan ketika hidup berdah hati di hadapan Allah. Itu yang sedang saya kejar hari ini. Saya punya saksi hari ini, saya tutup kesaksian saya hari ini. Saya didukung begitu banyak doa sebagai hamba Tuhan yang menggunakan kendaraan politik untuk menerobos sepenuhnya menerobos ke sana untuk memberikan keadilan. Yaitu ada 1997, pusatkan kesejahteraan kota di perjalanan pertama itu polis itu politik. Saya akan berusaha dengan kedaulatan Tuhan untuk berusaha